Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Memasuki tanggal 11 Desember ini, progres pembangunan Jakarta International Stadium masih terus berlangsung, diantaranya yang pertama pengerjaan tribun. Untuk pengerjaan tribun saat ini masih terus dilakukan, pemasangan tribun precast pada bagian yang belum dipasangi precast, terutama area block court, sementara dalam pengerjaan. Sementara itu, untuk pemasangan seat pada tribun timur tier 2 sudah hampir full terpasangi seat, dan tribun utara dan selatan sudah hampir full tier 1 dipasangi single seat. Selain itu, terlihat pada pinggir lapangan sudah mulai dipasangi bench pemain, di mana warna seat bench pemainnya yakni warna orange dipadukan dengan warna hitam, dan terlihat sangat mewah dan elegan. Selain itu, untuk bagian dalam stadion terlihat untuk ruangan konferensi pers, seatnya sudah terpasang dengan warna oranye dan abu-abu, dengan sangat mewah dan elegan. Sementara itu, untuk ruang ganti pemain juga sudah rapi, di mana untuk home didominasi dengan warna orange, sedangkan untuk away didominasi dengan warna hijau, di mana sangat keren dan mewah. Yang kedua, rumput lapangan. Untuk rumput lapangan sudah sangat bagus, sisa menunggu bagian pinggir yang baru digelar. Nantinya jarak ke tribun ke lapangan tidak begitu jauh, hanya beberapa meter saja. Tentunya ini menambah nuansa Eropa di Jakarta International Stadium. Selain itu, untuk garis di lapangan yang saat ini hanya sementara, itu digunakan buat mengatur lighting sehingga arah lampu merata, sehingga cahayanya di stadion saat malam hari merata, baik itu di lapangan maupun di tribun stadion. Sampai saat ini, progres pembangunan JIS sudah mencapai 87,85%, di mana diharapkan rampung pada bulan Maret tahun 2022 mendatang. Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.